بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وموالاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insyaAllah pada malam ini kita sambung bacaan kita daripada kitab Al-Mu'tamad Fil Fiqh Syafi'i, iaitu menghimpunkan pandangan-pandangan mu'tamad dalam fiqh mazhab Syafi'i. Sebelum ini kita telah menyebutkan tentang pensyariatan azan berdalilkan daripada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat para sahabat. Malam ni kita masuk pada hukum azan. Baik. Apa hukum azan? Hukum azan adalah disunatkan ketika hendak mendirikan solat. Sama ada solat tunai atau ganti, sama ada adaan atau qadaan. Pandangan sunat ini adalah pandangan majoriti para ulama, kecuali pandangan para fuqaha mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali berpandangan azan ni wajib tiap-tiap waktu. Mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan sunat. Dan sunat ni pun dia ada kategori dia. Sunnah kifayah bagi suatu kumpulan atau jemaah. Sunnah kifayah ni maknanya kalau ada orang Islam yang hendak mendirikan solat secara berkumpulan, sunnah kifayah memadai dengan satu orang melaungkan azan. Dan bagi orang yang bersendirian, seperti sebelum ni kita bacakan hadis, Nabi SAW mengarahkan satu orang sahabat yang mengembala kambing supaya dia melaungkan azan di tempat dia mengembala kambing di atas bukit. Ya, maknanya kalau orang itu dia berseorangan, dipanggil sunnah ainiyah. Ya, sun atau sunnah aini. Dia azan dapat pahala untuk dirinya sunat, dengan pahala sunat. Dengan ini bermakna kalau seseorang hendak mendirikan azan, dia tidak laungkan azan tak berdosa. Ya, berbeza dengan pandangan mazhab Hanbali. Jadi kita berpegang hukumnya sunat dan majoriti ulama mengatakan sunat. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "La ya'lamu an-nas ma fi an-nida' was-safil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, andai kata manusia ni dia tahu ganjaran pahala melaungkan azan dan duduk di saf yang pertama dalam waktu solat, kemudian mereka tidak dapat menemukan jalan untuk memperolehinya melainkan dengan cara undian, maka pasti mereka akan membuat undian. Maksudnya apa? Nabi SAW mengaitkan pahala orang yang azan dengan pahala orang yang solat di saf awal. Ya? Ganjaran pahala bagi orang yang solat di saf yang pertama sangat besar. Sehingga Nabi SAW tak bagi tahu. Kalau kamu tahu pahalanya apa, banyak mana pahala orang yang solat di saf pertama, ya, kamu akan mengundi, membuat undian untuk berada di saf depan. Sama juga dengan azan. Kalau kamu tahu apa pahalanya yang Allah beri kepada orang yang melakukan azan,
kamu akan berebut-rebut. Dan kalau kamu terpaksa membuat undian untuk siapa yang lebih patut dan layak melonggar azan, kamu akan membuat undian. Ya, ha, tapi kita tak adalah, kita dah ada muazzin yang latihkan, tak adalah. Bermaksud besarnya pahala orang yang lawangkan azan. Ini adalah kerana azan adalah seruan dan pemberitahuan solat. Akan tetapi tidak diwajibkan. Namun ianya adalah seruan yang mustahab. Mustahab dalam istilah mazhab kita maksudnya sunat. Ya? Sunat pada setiap kali solat fardu. Qila, dikatakan azan itu, satu pendapat kata hukumnya fardu kifayah. Ya? Apabila penduduk sebuah negeri atau suatu kawasan dengan sengaja bersepakat untuk meninggalkan azan. Sepakat-sepakat, ya? Mereka penduduk satu kampung atau tempat, dia pakat-pakat kata tempat kita tak payah azan lah. Ya? Tak payah semayang, tak payah azan. Nak semayang, semayang je, tak perlu ada syiar. Maka penduduk kampung itu, ya, boleh diperangi. Ya, kerana mereka meninggalkan sebahagian daripada syiar Islam. Baik. Menurut hukum yang rajih, azan adalah sunat setiap kali solat fardu. Begitu juga sunat pada solat fardu yang ditinggalkan. Siapa yang ada tinggal solat, kemudian dia nak qada. Ya. Pandangan yang kuat mengatakan disunatkan azan. Ya, disunatkan azan. Cuma dia kata jika dia ingin menggantikan solat tersebut pada waktu yang berlainan, maka disunatkan untuk azan pada semua waktu yang ingin digantikan. Contohnya dulu-dulu ada banyak tinggal waktu solat. Dia nak qada. Dia nak qada apa? Subuh. Waktu subuh. Zuhur waktu zuhur. Asar waktu asar. Ya? Maghrib waktu maghrib. Isyak waktu isyak. Mana dia nak solat tu double lah. Satu dia solat dalam waktu, satu lagi dia nak solat ganti yang dulu-dulu punya. Ya? Ha, lepas maghrib dia nak sembahyang maghrib qada. Maka disunatkan azan untuk dia. Ya? Ha, cuma jangan buat depan orang ramai lah. Dia pergi nak semayang kat mana, kat rumah ke mana, disunatkan melaungkan azan. Perkara ini, tapi dia kata, begitulah juga keadaan jika seseorang solat jamak memadai dengan sekali azan. Tapi kalau dia nak kumpulkan semua solat-solat qada tu dalam satu waktu, memadai dengan satu azan. Serupa macam solat jamak. Kalau orang dalam musafir, dia nak solat zuhur dengan asar, dijamakkan, maka azannya sekali je. Begitu juga orang yang menghimpunkan waktu solat maghrib dengan isyak untuk jamak, jadi azannya sekali. Jadi kalau ada orang dia nak jamak solatnya yang lama-lama ditinggalkan, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, lima waktu dia nak buat sekali, maka disunatkan azan sekali saja, sebagaimana hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Innal musyrikina syaghalu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an arba'i salawat yaum al-khandaq hatta dhahaba min al-lail ma syaa Allah fa amara bilala fa adzana wa aqama dhuhr thumma aqama fa shalla al-'ashr thumma aqama fa shalla al-maghrib thumma aqama fa shalla al-'isha. Hadis riwayat at-Tirmizi, an-Nasa'i dan Ahmad. Baik. Menurut riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kaum musyrikin telah menyebabkan Nabi SAW sibuk, ya, sehingga terluput menunaikan empat waktu solat. Kalau terlihat riwayat ini, iaitu berkenaan dengan perang Khandaq dalam perang Ahzab. Ya, Nabi SAW pernah tertinggal empat waktu semayang kerana sibuk dalam peperangan. Ya, sehinggalah tengah malam
Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal melaungkan azan. Mana untuk empat waktu solat ni yang nak diqada ni dibuat satu azan. Ya. Lalu mereka pun solat Zuhur. Waktu malam sembahyang Zuhur. Qada. Habis sembahyang Zuhur dilaungkan iqamah, ya. Kemudian mereka solat Asar. Kemudian mereka laungkan iqamah, solat Maghrib, kemudian solat Isyak. Ha. Iqamah pada tiap-tiap sembahyang. Tapi azannya sekali. Kalau dihimpunkan semua waktu solat tu dalam satu waktu. Ada juga riwayat lain, solat Asar dah luar, dah habis waktu Maghrib. Nabi SAW solat dengan Umar bin Khattab. Ini ada beberapa riwayat. Memang dalam perang Khandaq orang Islam disibukkan kuhulu kihle untuk menjaga Madinah sehingga mereka terluput waktu solat. Berdasarkan hadis yang kita baca tadi jelas menunjukkan bahawa hanya sekali azan sahaja bagi menghimpunkan solat ganti, solat qada dalam satu waktu sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, menghimpunkan solat Zuhur, Asar. Dia kata satu ketika Nabi SAW pernah menghimpunkan solat Zuhur dan Asar di Arafah dengan sekali azan dan dua kali iqamah. Maknanya semayang Zuhur iqamahnya lain, semayang Asar iqamahnya lain, tapi azannya sekali. Okay. Begitu juga Maghrib dan Isyak di Muzdalifah. Ya, Maghrib satu iqamah, Isyak satu iqamah, tapi azannya sekali. Kalau dibuat takdim maka di azan waktu Maghrib. Kalau ditakhirkan solat jamaah tu, dia azan waktu Isyak. Okey, kemudian dia sebut sini, tidak digalakkan bagi orang perempuan melaungkan azan. Sama ada dalam keadaan berseorangan atau dalam berjemaah. Tidak digalakkan. Bukan haram, tak digalakkan. Dia kata, kerana maksud azan adalah untuk seruan, maka mesti dilakukan dengan suara yang kuat. Oleh itu menjadi fitnah bagi mereka. Terdapat satu pendapat yang menyatakan bahawa dibolehkan perempuan azan dalam keadaan dia tidak meninggikan suaranya. Mana suaranya dia cuma menyebut azan tu dengan suara yang cukup dia dengar untuk telinga dia, tak perlu dilaung kuat-kuat. Ada pandangan mengatakan boleh, asalkan tidak ditinggikan suaranya. Cukuplah sekadar dirinya sendiri atau sahabatnya yang berada di tempat tersebut mendengar azan. Cukup. Akan tetapi, jatuh haram seandainya ada lelaki ajnabi di tempat itu. Dikiaskan kepada haram menunjukkan aurat pada lelaki-lelaki kerana suara itu fitnah seperti mana wajah orang perempuan. Ini disebut dalam kitab Minhaj Nawawi, Mughnil Muhtaj, Khatib Asy-Syarbini, Al-Muhadzab, Kitabul Majmu', Al-Hawi dan lain-lain. Kitab-kitab muktamad dalam mazhab Syafi'i. Baik. Tidak digalakkan bagi perempuan untuk azan sama ada dalam keadaan ni hasyah, bukan dalam kitab asal, ni hasyah tambahan. Tidak digalakkan bagi perempuan untuk azan sama ada dalam keadaan bersorangan atau jemaah. Kenapa? Kerana masuk azan adalah seruan dilakukan dengan suara yang kuat. Terdapat satu qaul. Okay. Ni dia ulang balik. Saya terus pergi pada syarat-syarat sah azan. Apa syarat-syarat sah? Siapakah orang yang boleh menjadi muazzin? Kita lihat syarat-syarat dia. Pertama, orang Islam. Tidak sah azan oleh orang kafir. Mana kalau ada orang kafir melaungkan azan pada masa waktu solat, tidak memadai sunnah kifayah tadi. Kena orang Islam yang azan. Kalau pun ada orang kafir, dia suka sangat, dia minat azan, dia suka, dia minat dengan sebutan azan, dia minat dengan alunan suara bunyi azan tu, melodi tu, dia minat, dia nak buat. Nah, dia buat tapi tidak memadai bagi orang Islam. Orang Islam kena ada muazzinnya sendiri. Kerana orang kafir ni tidak ada kelayakan untuk melakukan ibadah. Yang kedua,
tidak sah, tidak sah azan bagi orang gila. Dan antara syaratnya ialah mesti orang yang berakal. Tadi yang pertama Islam, yang kedua aqil, orang yang berakal. Tidak sah orang gila melaungkan azan kerana dia juga tidak sah ibadah. Dia kena semayang pun tak sah, maka dia laungkan azan pun tak sah. Yang ketiga mumayyiz, dia tidak syarat mesti cukup umur, memadai dengan kanak-kanak yang mumayyiz. Sah azan oleh kanak-kanak yang boleh berfikir, walaupun dia belum cukup umur. Kerana kanak-kanak yang mumayyiz ada kelayakan untuk melakukan ibadah, dia boleh semayang walaupun belum wajib, tapi kita boleh ajar dia solat, dia boleh solat dengan betul, maka dia juga boleh azan dengan betul. Yang keempat lelaki, tadi kita dah sebut dah, tidak digalakkan orang perempuan, dia sama dia boleh tapi suara perlahan. Untuk melaungkan azan bagi mewakili masyarakat setempat, mesti laki-laki. Okey, sah azan orang laki-laki, walaupun kanak-kanak lelaki yang mumayyiz. Dan tidak sah azan orang perempuan untuk laki-laki, sebagaimana juga tidak sah orang perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Ya, dia yang dikatakan tadi boleh azan tadi walaupun tak digalakkan, azan sesama perempuan. Ya, maka untuk masyarakat orang Islam setempat bercampur sekali dengan orang laki-laki, tidak boleh orang perempuan. Dia mengimamkan solat untuk jemaah laki-laki tak boleh, dia melaungkan azan untuk laki-laki, masyarakat apa laki-laki pun tak boleh. Tidak sah azan orang perempuan untuk lelaki, sebagaimana tidak sah dia menjadi imam kepada kaum lelaki walaupun semuanya mahram. Walaupun suara perempuan tidaklah aurat kalau sesama mahram, tapi dia nak melaungkan azan dalam keluarga dia pun tak boleh. Seperti mana dia mengimamkan solat dalam keluarga dia pun tak boleh, selagi mana ada laki-laki. Apabila wanita azan dan melakukan azan kepada orang laki-laki, maka tidak diiktibar azannya. Tidak diiktibar mana tak diambil kira. Walaupun azan perempuan tadi untuk diri atau sesama mereka, telah dijelaskan hukumnya tadi. Yang kelima, meninggikan suara. Orang yang azan ni mesti dengan suaranya lantang. Okay, zaman kita ni mudah sebab dah ada mikrofon. Kalau dia tak habiskan suara dia pun, mikrofon ni boleh kuatkan. Speaker yang ada dalam tiang masjid ni, menara masjid ni boleh sampaikan suara. Kalau azan dengan suara perlahan, orang lain tak dengar, tidak memadai. Disyaratkan bagi orang yang azan untuk meninggikan suaranya, kerana pengertian azan adalah memberitahu masuk waktu solat. Menyeru orang untuk melakukan solat. Jadi kalau tidak didengar suara dia, tidak sampai maksud azan. Tujuannya adalah menyeru solat dan seruan untuk datang solat berjemaah. Matlamat tersebut tidak akan berhasil melainkan dengan meninggikan suaranya ketika azan di masjid, atau azan untuk jemaah. Sekiranya untuk individu, tak disunatkan meninggikan suara. Kalau dia seorang-seorang, di padang pasir ke dalam hutan ke, dia azan untuk dia seorang sembahyang, tidak disunatkan menguatkan suaranya atau meninggikan suaranya. Meninggikan suara ni untuk pemakluman masa waktu kepada masyarakat, maka dia kena suara yang kuat. Baik. Yang keenam, masuk waktu. Nak azan ni kena masuk waktu, kecuali ada dua tempat. Satu, solat subuh. Dia ada azan fajar kadhib dan fajar sadiq. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW mengenai Bilal. Bilal melaungkan azan sebelum masuk waktu. Fakulu washrabu, makan dan minumlah kamu. Manakala bulan Ramadan, dengar suara Bilal melaungkan azan, kamu bangun daripada tidur, makan dan minumlah kamu. Bila mana azannya Abdullah bin Ummi Maktum, masuk waktu fajar sadiq, fantahu, berhenti makan minum.
Ha, itu satu tempat. Maknanya boleh azan dengan kuat. Ya, pada bulan Ramadan kalau kita nak bagi tahu bangun supaya sahur. Dan dibolehkan juga walaupun tidak bulan Ramadan, dua azan waktu apa subuh. Satu azan awal, satu azan masuk waktu. Boleh. Kemudian satu lagi ialah hari Jumaat. Menurut ijtihad ya, pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Azan dua kali Jumaat ialah azan kali pertama untuk mengingatkan para peniaga berhenti meniaga. Tapi belum masuk waktu. Azan yang kedua masuk waktu setelah khatib naik mimbar. Okay. Negeri Selangor ni kebanyakan masjid azan dua waktu. Ya, ada orang tak setuju. Dia kata zaman Nabi SAW satu waktu. Betul. Tetapi azan dua kali Jumaat, dua kali azan tidak diengkari oleh para sahabat yang lain. Sahabat yang ada tidak engkar. Dia termasuk ijma' sahabi. Ya, kalau perkara itu mungkar, tentu telah ditegur oleh para sahabat yang ramai. Pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan, orang Islam ramai, makin bertambah ramai. Ya, jadi dia tak macam mula-mula. Sahabat yang mula-mula duduk Madinah, dia faham hari Jumaat mereka memang berhenti berniaga awal-awal. Mereka duduk datang ke masjid awal. Zaman Sayyidina Uthman, orang Islam datang daripada pelbagai pelosok, ya, datang ke Madinah, datang tinggal. Jadi mereka hari Jumaat mereka cuai. Ya, masuk waktu pun masih berada di pasar. Jadi inisiatif yang dibuat oleh Sayyidina Uthman ialah mencadangkan supaya dibuat azan dua kali. Jadi azan kali pertama belum masuk waktu, belum masuk waktu Zuhur. Ya, belum masuk waktu Jumaat. Tujuannya adalah untuk menyuruh peniaga-peniaga berhenti meniaga. Kemudian bila khatib naik atas mimbar, beri salam, baru azan kali kedua masuk waktu. Yang kalau kita buat di Selangor ni, kalau dapat diperbaiki, ya, saya tak tahulah kalau boleh dibawa ke atas, ke pihak berkuasa. Kalau kita buat dua azan ni, cantiknya ialah azan pertama belum masuk waktu. Supaya orang masuk masjid, tak ada lagi orang duduk kat luar, isap rokok, bual-bual, main handphone, semua tak ada. Masuk, duduk. Bila khatib naik atas mimbar, beri salam, dah tak ada dah orang duduk kat luar. Tak ada lagi makan pisang, ya, duduk-duduk borak-borak atas motor, lepak-lepak, isap rokok, tak ada. Tempat ni, tak tahu. Tapi tempat masjid ni, luar tu meriah. Meniaga, makan, ya, makan nasi biryani lagi, makan nasi tomato, makan apa, keropok lah, makan apa, macam-macam. Tengah khutbah pun masih lagi jual beli. Ha, ini masalah. Jadi kalau kita buat azan dua kali, orang masih meniaga, tak sampai maksud. Eh? Sepatutnya kalau dibuat azan pertama tu belum masuk waktu. Ha, tapi takut orang kita dia tak biasa, orang perempuan kat rumah, ya, eh, dia dengar azan dia ingat masuk waktu dia sembahyang. Itu takut tu. Nak buat macam mana? Kalau kita nak buat azan dua kali ni boleh. Cumanya jadi drag masa kita. Bila masa waktu azan pertama, lepas tu orang sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu boleh. Lepas tu kita banyak, kebanyakan masjid ada pengumuman pula. Pengumuman lagi. Terutamanya sekarang ni Zuhur masuk lambat. Saya khutbah di sebuah masjid masa waktu 1:30. Saya boleh khutbah 1:50. 20 minit habis masa. Azannya dengan lagu lagi, azan pun ada dia punya lagunya apa semua panjang. Lepas tu pengumuman lagi begini-begini, 20 minit habis. Ha, cuba kalau boleh diperbetulkan atau boleh diperbaikilah. Dua kali azan dia mula pada zaman Sayyidina Uthman. Dan kalau orang kata bida'ah, kita nak bagi tahu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin ardu 'alaiha bin nawajis. Nabi SAW menyatakan, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para pegantiku yang mendapat petunjuk. Khulafa' ar-Rashidin, para ulama' sepakat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Ya, jadi apa yang berlaku dalam
empat pemerintahan khulafa ni masih dikira tasyrik. Terdapat hukum-hukum pensyariatan yang kita ambil. Ya. Saya tahu ada tengah negeri-negeri lain dia azan sekali Jumaat. Bagus kalau masyarakat dia faham, okey. Ya, jenis penduduk kampung tu tak ada lambat-lambat. Masuk waktu tu memang dah duduk masjid, okey, satu azan. Tapi kalau KL ni, KL Selangor pinggir bandar ni masih lagi orang sibuk begitu begini, kerjalah apa meniaga ni. Buat dua kali azan tu bagus. Cuma yang tak bagusnya ialah dua kali azan pun orang meniaga. Meniaga ketika azan ni haram. Ha? Baik, itu nak beritahu. Jadi azan ni antara syaratnya adalah masuk waktu. Masuk waktu baru azan. Dibimbangi kalau kita azan sebelum masuk waktu, nanti orang ingat dah masuk waktu, jadi dia solat pula. Contoh orang tengah tunggu waktu asar, belum lagi pukul 4 4.40 berapa? 4.49, 4.48, kita pergi azan 4.30. Azan guna mikrofon masjid pula, contoh. Jadi orang ingat dah masuk waktu, dia semayang kat rumah, sedangkan belum masuk waktu. Maka tidak sah solat dia. Maka syarat azan tu antaranya ialah masuk waktu. Dalilnya ialah hadis Nabi SAW, "Idza hadratis salah falyu'adzin lakum ahadukum." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan Al-Baihaqi. Apabila masuk waktu solat ataupun apabila telah hadir waktu solat, maka hendaklah salah seorang daripada kamu melaungkan azan. Maksudnya azan dengan sebab masuk waktu. Okay. Kalau azan yang tadi boleh, iaitu sebelum subuh, pemberitahuan untuk sahur. Kalau Jumaat, makluman supaya orang berhenti berniaga, itu lain. Ya. Lagi apa lagi azan boleh lain pada waktu ni? Orang apa? Sekolah-sekolah dia buat pertandingan azan untuk budak-budak. Itu tak apalah. Cuma jangan kuat-kuat sangat. Kalau orang kuat dengan makcik-makcik sebelah-sebelah tu, ingat masa waktu lagi sembahyang. Sembahyang apa pukul 11? Contoh Ni hadis yang saya sebut tadi. Inna bilalan yu'adzin bil-lail fakulu washrabu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada waktu malam, itu sebelum subuh. Tujuannya untuk orang bangun sahur. Fakulu washrabu, maka makanlah kamu, minumlah kamu, sahur. Sehinggalah kamu mendengar azan Abdullah bin Ummi Maktum. Maksudnya Abdullah bin Ummi Maktum azan, kamu kenal suara dia, yang itu masuk waktu subuh. Okey. Yang ketujuh, mengetahui waktu-waktu solat. Hendaklah muazin, orang yang azan, menyelaraskan waktu untuk kemudahannya bila masuk waktu solat, dan mengetahui waktu-waktu solat sama ada dengan menandakannya atau membaca takwim harian. Yang ni lagi senang lah, pasal pemerintah kita dah siapkan. Jakim pun ada keluarkan, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri pun ada keluar takwim untuk masjid-masjid. Jadi Bilal ni dia tahulah pemakluman waktu tu, bila masa waktu tu cepat, masa bila waktu dah mula lambat, dia kena tahu perubahan tu. Jangan dia main pegang 4.30. 4.30 asal. 5 asal. Pukul 5, pukul berapa ni? Subuh. Dia pegang tu je. Mesti mengetahui perubahan-perubahan waktu tu. Baik. Maka berpandukan dalil, sahnya seorang buta apabila seseorang memberitahunya masa waktu. Boleh azan. Orang buta boleh azan kalau diberitahu waktu pada dia. Hadis Bilal bersama Abdullah bin Ummi Maktum yang lepas ditambah oleh Imam Bukhari pada satu riwayat yang lain. Hatta yunadi, hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqal. Asbahta asbaht. Maknanya Abdullah bin Ummi Maktum ni dia orang buta. Jadi macam mana dia boleh tahu masa waktu? Kata dia, kata dalam riwayat Imam Al-Bukhari ni, Abdullah bin Ummi Maktum ni seorang yang buta dan dia tidak dapat mengetahui masuknya waktu sehinggalah. Sehinggalah dikata kepada dia, asbahta, asbahta. Dah masuk subuh. Ada orang bagi tahu dia masuk waktu,
maka dia pun melaungkan azan. Hadis ini menunjukkan bahawa seseorang yang tidak mengetahui masa waktu, hendaklah ada seseorang yang lain memberitahunya, ya, bila masuk waktu untuk dia azan. Okay. Adapun azan untuk diri sendiri atau jemaah yang masbuk, tidak perlu dia menyusun jadual. Maksudnya kalau ada orang dia semayang tu lewat sikit, maka dia tidak perlu ada jadual lah. Dia bila lambat sikit pun tak apa. Contohnya tuan-tuan lihat mazhab Hanafi di negara kita ni, surau-surau dia, dia azan lebih kurang satu jam lambat daripada kita. Boleh ke tak boleh? Ada orang kata tak boleh. Kalau berdasarkan ni, boleh. Kerana mazhab Hanafi ni, dia memang dia lewatkan asar. Jadi walaupun masjid-masjid lain dah laungkan azan waktu asar, katakan kita azan pukul 4.50 lah katakan, dia nak laungkan azan pukul 5.50, 5.30, boleh, tak apa. Ya? Kerana dia melaungkan azan untuk jemaah dia, bukan untuk pemberitahuan waktu. Dia melaungkan azan untuk jemaah atau kumpulannya yang masbuk, maknanya semayangnya lambat sikit, boleh. Dan kalau nak tahu kenapa mazhab Hanafi lambat dia semayang asar, kita tengok kita kitab dia. Dia ada riwayat lain berkaitan dengan keadaan langit yang menjadi kuning. Dia ada riwayat dia. Begitu juga afdal dalam mazhab Hanafi ni, semayang subuh lambat. Nah, tuan-tuan kalau pergi negara mazhab Hanafi, kebanyakan masjid dia subuh dia lambat. Kata kita syuruk ni kata 7.20. Dia semayang subuh tu lebih kurang 7.10 macam tu. Lagi 10 minit nak habis waktu dia pun semayang. Habis semayang subuh dah terang. Pergi kerja. Pakai siap-siap pakai baju pergi kerja lah. Tu di beberapa negara ni dia. Dan dia ada dalil kenapa begitu. Kerana berdalil-dalilnya pun kuat. Ha, cumanya Imam Asy-Syafi'i dia melihat perbuatan Nabi SAW di akhir hayat memperbanyakkan solat subuh di awal waktu, bukan di hujung waktu. Dah masuk waktu . Kita beri laluan untuk azan habis. Lepas azan kita ada dua benda lagi, tertib dan muwalat. Wallahu ta'ala alam. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Baik tuan-tuan, balik pada tajuk tadi, azan mana dilaungkan pada permulaan masa waktu. Tapi dibolehkan juga azan walaupun lepas daripada itu, ya. Kalau ingat saya di Turki dulu, ikut takwim dia masuk waktu. Dah masuk waktu dah, pukul berapa dah masa tu. Tapi tak dengar azan. Lebih kurang setengah jam, baru ada masjid azan. Ada masjid yang azan lepas 40 minit. Kalau ikut takwim dia, dah masuk waktu awal lagi. Tapi dia tak azan, dia azan lambat. Bila kita pergi lah masjid dia, tengok tak ada orang. Kita ingat dah habis solat. Tapi duduk tunggu lama-lama, baru orang datang. Kita tengok tingkap dah mula terang tu, baru imam dia suruh laungkan qomat. Dia solat subuh dia dekat habis waktu lah. Kerana mereka melihat Imam Abu Hanifah ni, dia ambil riwayat-riwayat yang Nabi SAW membiarkan sahabat tunggu kat masjid. Dia kemudian dah dekat nak terang, barulah Nabi datang mengimamkan solat. Imam Asy-Syafi'i melihat di hujung hayat Nabi SAW, baginda memperbanyakkan solatnya awal waktu. Dulu dia antara azan dengan syuruk tu, ikutlah Nabi SAW nak keluar waktu bila. Kadang di awal, kadang di hujung, kadang tengah-tengah. Sahabat nak solat berjemaah, tunggu je. Macam kita ni dah tentu dah masuk waktu, lebih kurang 10 minit, ada setengah tempat 15 minit, sembahyang. Dulu zaman Nabi SAW, tunggu Nabi keluar. Bila dia keluar, terpulang pada baginda. Dia datang keluar. Cuma di hujung hayat ni, baginda memperbanyakkan awal. Jadi kalau ada masjid-masjid yang azan, lepas daripada masuk subuh pun boleh. Yang penting, dah masuk waktu. Dan asar pun sama. Asar pun boleh. Yang ke-8. Okay, syarat-syarat azan ni, dia kena tertib. Hendaklah mengucapkan kalimah azan dengan tertib. Ya? Seperti yang dikehendaki, kerana meninggalkan sebahagian daripada kalimah itu seolah-olah mempermainkannya. Azan ni kena ikut riwayat yang kita dah baca dulu. Apa dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali takbir.
boleh disebut berpisah-pisah. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Maknanya takbir itu diucap berasingan. Tapi kalau nak sambung, pastikan sebutan itu betul, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ra tu hidup, dia tidak mati. Dia bukan sukun situ. Ada orang dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tu tak betul. Huruf ra tu hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Kalau nak berhenti, berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nak sambung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Kemudian, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah dua kali. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dua kali. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Dua kali, dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu lafaz azan. Jadi kena baca tertib, mana ikut turutan. Tak boleh tunggang terbalik. Ya, tak boleh asyhadu alla, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lepas tu asyhadu alla ilaha illallah. Tunggang terbalik ni takut kita mempermainkan azan, ya. Ataupun hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah. Tak boleh terbalik. Tu tertib, ikut turutannya. Melainkan terlupa. Terlupa, kalau telah luput masanya, tak perlu diulang. Kemudian dia kata muwalat yang ke-9. Akhir. Orang yang melongkar azan mestilah muwalat. Muwalat mana berturutan, berterusan, tidak terputus-putus. Ya. Dia kata apa? Kerana sekiranya dia berhenti terlalu lama, menyebabkan seruan itu tidak tercapai. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Lepas tu senyap. Senyap lama, orang ingat mikrofon rosak ke, speaker rosak ke, wire putus ke. Tiba-tiba lama lepas tu, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak boleh. Kalau dah terputus tempoh yang lama, dia kena ulang daripada awal. Serupa juga bagi orang yang pengsan. Ya? Pengsan ke apa, ke terlelap ke, menyebabkan terputus, maka dia kena ulang balik daripada mula. Tak boleh sambung kat mana dia tertinggal. Kalau terputus yang tidak panjang, contohnya dia kata seketika, dia terdiam seketika, ya, atau berkata-kata, azan dia tak batal, ya, masih sah, cuma makruh. Contohnya dia minum air, ada tujuan lah. Kalau tekak dia tersekat, dia minum air, lepas tu dia sambung, boleh. Ataupun berkata-kata, contohnya ada orang di tengah azan tu, ada orang lalu kat bilik dia tu, assalamualaikum. Dia pun kata waalaikumsalam tengah azan ni. Hayya 'alas salah, sambung, boleh. Sebab pendek. Tapi jangan buat selalu-selulah. Jangan buat tanpa sebab. Dan orang pun kalau nampak muazzin tengah azan, janganlah borak dengan dia, janganlah tanya apa itu ini. Biar dia habis azan tu, lepas tu baru tanya. Nak bagi salam ke, nak tanya khabar ke, lepas tu. Kalau tempohnya pendek, boleh teruskan. Tapi kalau dah terlalu panjang, dia kena ulang daripada mula balik, ya. Itu 9 syarat-syarat azan, ya. InsyaAllah nanti kita sambung pada sunat-sunat azan. Sunat-sunat azan inilah kita akan lihat nanti, ya. Berdiri menghadap kiblat, ya. Walaupun dia tidak wajib, tapi digalakkan, ya. Maknanya sah kalau muazzin tu dia azan duduk, boleh. Tapi khilaful aula, dia menyanggahi yang lebih patut. Yang lebih patut azan dia berdiri, ya, bukan duduk, ya, dan sebagainya. Yang akan datang ni kita akan lihat, boleh tak kalau muazzin tu orang yang fasik? Boleh ke tak azannya tu, sah ke tak? Sah. Contohnya orang tengok dia ni memang suka buat dosa kecil ke apa ke, seorang yang fasik, azan sah selagi dia Muslim. Cumanya sunat mencari muazzin yang adil, ya. Orang yang jaga diri, jaga agamanya,
menjaga maruah dia. Wallahu ta'ala a'lam. Tajuk itu kita akan sambung akan datang, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.